Satu bahan proses kemuning lagi nih kawan. Ini kemuning lokal hasil dongkelan dulunya ya. Jadi ini udah melalui beberapa tahapan dari pengawatan, pemilihan cabang dan lain-lain. Jadi seperti ini. Namun untuk kerapatan cabangnya ini masih belum ya, karena kemuning lokal ya seperti ini itu. Untuk merapatkan percabangan masih agak lama. Dan ini kurang terawat ya ini. Jadi kelihatan tidak seger meskipun untuk pertumbuhannya lumayan oke. Okay. Dan ini ada keruak-keruaknya nih. Ini bolong, dalamnya bolong nih. Ini juga ya. Jadi ini ada dua cap batang. Ini mau saya potong tapi masih sayang ya. Jadi saya biarkan seperti ini. Kalau dari atas seperti ini. Dan kita akan coba rapikan lagi atau sekedar meruning dan seleksi cabang lagi kawannya. Nah, di percabangan bagian bawah udah lumayan
ada gerak dasarnya ini. Ini kecil tapi udah ada percabangannya. Ini juga. Dan sebelah sana juga ada. Cuman yang ini ya bagian atasnya ini masih kosong. Ini masih ada jeda. Akhirnya di sini itu ada ini. Masih terlalu tinggi jadi belum ada kerangka mahkotanya. Ini untuk mahkota, dan di sini harusnya ada satu, dua, atau tiga lagi ya. Nah, di sini itu ada cabang, tapi ini yang ini larinya ke atas. Ini sepertinya kurang bagus, kita potong saja. Nah, jadi lebih apa ya, datar. Ini ada anak cabang lagi di sini. Oke, lanjut, kita akan rapikan yang bagian cabang depannya ini. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini kawan ya. Ini masih jauh dari kata bagus, apalagi sempurna, sempurna ya. Ini masih tahap proses dan terus berproses, karena kita masih memerlukan percabangan-percabangan di atas ini agar lebih rapat. Jadi inilah bonsai kemuning lokal dengan konsep tidak jelas karena dua batang. Oke, sedikit kegiatan ini ya, mudah-mudahan menghibur, tidak ada maksud untuk menggurui ataupun edukasi. Di sini hanyalah dokumentasi, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam bonsai.